Selamat malam Sobat Opsi. Opsi kembali menemani Anda hanya melalui channel YouTube iFrame Media. Seperti biasa, Opsi membuka obrolan seputar isu sosial yang dekat dengan kita. Topik malam ini adalah peduli lingkungan, peduli masa depan. Nah, Sobat Opsi dapat bergabung melalui diskusi malam ini melalui Instagram @iframemediammtc. Bersama saya Yuanvika Aurelia. Dan saya Safira Kinanti. Yuan dan juga Sobat Opsi, kalau kita berbicara mengenai peduli lingkungan, pastikan tidak lepas dari peran serta manusianya dong. Apalagi ini sekarang lagi tren banget gerakan lingkungan seperti Go Green, Go West, bersepeda begitu bersama teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan peduli lingkungan itu? Pas banget nih Yuan, kemarin aku habis baca buku Pendidikan Karakter karyanya Yomi. Jadi di buku itu tertulis peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Nah, untuk menjaga lingkungan itu dibutuhkan komitmen yang dimulai dengan hal-hal kecil aja loh Yuan, dan sebut opsi seperti kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik, memakai masker kain, dan juga kita harus paham banget nih tentang pengolahan sampah yang baik dan benar. Iya sih Kinan, apalagi kan sebagai manusia kita tuh nggak bisa ya menghindari sampah, tapi sampah itu harus dikelola supaya tidak mencemari lingkungan. Apalagi kan udah jadi rahasia umum ya kalau plastik ini susah banget terurai oleh tanah. Iya Yuan, tapi aku masih bingung udah gimana sih cara mengolah sampah nih? Nah, nggak usah khawatir Kinan. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Desa serta beberapa instansi sudah membuat kampung percontohan untuk pengelolaan sampah nih. Terus di kampungnya itu banyak sampahnya. Enggak dong, Kinan. Nah, biar lebih jelas, selain Kinan dan juga Sobat Opsi bisa tahu seperti apa sih kampung pengelolaan lingkungan itu, mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Sampah kerap menjadi polemik di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kemasan makanan, botol plastik, masker, dan limbah rumah tangga membuat lingkungan semakin tercemar setiap harinya. Untuk mengatasi permasalahan sampah, di Kabupaten Bantul, Yogyakarta terdapat Kampung Ramah Lingkungan yang merupakan hasil kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan Padukuhan Mojolegi. Program Kampung Ramah Lingkungan ini berupa program 3R yang mengubah pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Kegiatan tersebut berupa pilah sampah, pengolahan sampah, dan membuat kerajinan yang diwadahi dalam komunitas Bank Sampah Mojomanis. Jika di bank kita tabung berupa uang tunai, di komunitas Bank Sampah Mojomanis ini masyarakat menabung sampah yang bisa ditukar dengan uang. Nantinya, produk dari Bank Sampah Mojomanis ini akan diikutsertakan dalam berbagai pameran lingkungan yang ada di Yogyakarta maupun nasional. Wah, keren banget ya Ibu. Kok bisa sih pada kepikiran bikin kampung kayak gitu? Terus di sana masyarakatnya mau mencari sampah atau gimana sih? Nah, biar lebih jelas tentang pengelolaan sampah di Kampung Percontohan Ramah Lingkungan nih, sudah bergabung di Opsi malam ini,
Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Ardianti Nurjana MSI. Ya, Ibu Anti, selamat malam. Selamat malam, Mbak Iwan. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak Iwannya gimana? Iya, baik, Bu. Nah, Bu Anti, sebelum kita membicarakan tentang kampung percontohan, tentang pengelolaan lingkungan nih, kita tarik dulu ke belakang, Bu. Mungkin sebenarnya ini klise sekali, Bu, tapi sepenting apa sih lingkungan ini terhadap manusia, Bu? Pentingnya manusia dan lingkungan itu tentu sangat berkaitan berhubungan gitu. Jadi, tindakan manusia untuk menjaga lingkungan itu sangat berpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitar. Kalau mereka pandai mengelola lingkungan, tentu lingkungan ini bisa dijadikan tempat yang sangat nyaman untuk mereka tinggali. Dan begitu pula sebaliknya, kalau mereka tidak pandai mengelola lingkungan ini bisa jadi malapetaka bagi orang itu sendiri. Nah, jika lingkungan ini sangat penting bagi manusia, Ibu ya. Lalu seberapa besar keterkaitan antara lingkungan dan manusia, Bu? Keterkaitannya itu terletak pada tindakan manusia. Jadi, jika mereka peduli pada lingkungan mereka, tentu kualitas sumber hidup dari lingkungan ini akan menjadi baik. Dan begitu pula sebaliknya, kalau mereka tindakannya buruk, merusak lingkungan, tidak peduli gitu, ya tentu kualitas tempat tinggal mereka ini sendiri akan rendah dan dapat menimbulkan berbagai bencana. Jadi keterkaitan antara manusia dan lingkungan ini sangat terkait dan saling tarik menarik seperti itu ya, Bu ya. Lalu Iya. bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, Bu? Mungkin ada riset dan penelitian yang sudah dilakukan tentang seberapa besar sih tingkat kepedulian masyarakat ini terhadap lingkungan hidup mereka, Bu? Untuk riset misalnya ini ada di Desa Mojolegi ya, di sini kepedulian masyarakat mengenai peduli lingkungan itu sudah sangat bagus dan seluruh masyarakat itu sudah peduli lingkungan dengan mengadakan komunitas bank sampah. Nah, jadi setiap seminggu sekali warga Mojolegi ini rutin mengumpulkan sampah, layaknya kita mengumpulkan uang untuk ditabung di bank. Nah, jadi tabungan sampah ini nanti bisa dicairkan menjadi uang tunai pada saat hari raya. Nah, seperti informasi yang sudah didapatkan sebelumnya, di Bank Sampah Mojomanis di Dusun Karang, di Dusun Mojolegi ini kan adalah bentuk kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, desa, kemudian beberapa instansi seperti halnya UMY gitu ya, Bu ya. Lalu bagaimana sih konsep kampung ini sendiri, Bu? Jadi konsepnya kampung peduli lingkungan ini, kampung ramah lingkungan, semua masyarakat itu sudah kita ayomi dari UMY, lalu mereka sudah memiliki inisiatif sendiri kan untuk mendirikan komunitas bank sampah. Dan kami mengayomi mereka dengan memberi berbagai bantuan alat yang fasilitas dan berbagai hal yang menunjang kegiatan mereka untuk melaksanakan kegiatan kebersihan dan peduli lingkungan. Jadi inisiatif mereka itu sudah ada dan antusiasnya tuh sangat tinggi gitu. Lalu apakah kampung percontohan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah ini sudah terbukti efektif untuk memberdayakan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, Bu? Tentu sudah, karena di Mojolegi ini sendiri, masyarakat itu menjadi lebih produktif, terutama di masa pandemi ini. Dengan adanya komunitas bank sampah, mereka jadi lebih produktif dengan ibaratnya mereka itu ngumpulin sampah untuk ditabung gitu kan, bisa jadi uang. Jadi ini lebih baik daripada mereka nganggur dan sampahnya tetap apa bertumpukan gitu. Nah, baik Ibu Andi, seperti yang sudah Yuan tadi di Instagram @iframedia diskusi malam ini. Nah, tetaplah bersama kami di Opsi Obrolan Seputar Isu Sosial. Fly away with me.
kasih ini. Ini ada tugas buat kamu. Tugas lagi. Sayang. Yes, ya. Tolong. Kenapa sih ya? Kampung kita kebanjiran. Kok bisa? Gara-gara pada buang sampah sembarangan. Lah. Jelas ya, itu mutlak ya. Jelas, itu harus. Pasti ya kak. Menurutku itu penting sih, perlu. Soalnya ya kita ngelihat bumi juga udah makin tua, terus banyak bencana yang terjadi karena emang masalah dari manusianya sendiri yang nggak mau menjaga lingkungan gitu. Karena jika kita memiliki lingkungan yang bersih, sehat, tentu akan mempengaruhi kesehatan pada kita dan keluarga di rumah. Di rumah itu kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian saya pisahkan juga itu. Ada sampah organik, sampah anorganik. Itu sudah kami mulai. Kita mau berpergian gitu ya, buka permen atau sesuatu apa. Aku berusaha banget enggak buang bungkus itu keluar mobil. Yang recycle, reduce, recycle itu. Ya, sedikit paham. Kurang lebih paham. Sebenarnya paham sekali juga tidak. Oh, 3R, reusable. Kok reusable sih? Recycle. Iya, kayaknya aku pernah dengar, heeh. Kalau saya pecinta kopi, ampasnya biasanya saya kasih untuk tanaman. Untuk sampah-sampah yang sifatnya organik diolah jadi kompos, tapi memang tidak cukup intens ya, artinya itu hanya kalau ada waktu saja. Dulu pas zaman kuliah aku suka milihin ya, maksudnya yang bisa aku daur ulang atau enggak. Terus kayak dulu tuh gimana sih zaman anak kos gitu kan, hal kayak gitu kan masih bisa dijual ya, ada nilainya kayak gitu. Hanya yang saya tahu ketika sampah yang masih bisa dikelola lagi itu akan di gunakan. Pernah lah sekali dua kali nyoba itu. Misal kita kegiatan, kemudian ada sampahnya yang memang harus dipilah, mana yang bisa kita jual lagi, mana yang bisa kita olah, didaya gunakan untuk dijadikan produk lagi, kayak gitu. Nah, pemirsa, baru saja kita saksikan hal-hal yang dilakukan Sobat Opsi sebagai bentuk dan sikap terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Kalau Kinan sendiri gimana sih cara Kinan peduli terhadap lingkungan, Kinan? Iya, sekarang ini aku sudah mengurangi sampah plastik loh. Jadi kalau aku ke pasar nih ya, aku sudah membawa tas belanja dari rumah. Jadi kan kalau aku membeli barang baru sudah tidak lagi memakai kantong plastik. Nah, kalau Bu Anti, tadi kan kita sudah berbicara sebagai instansi resmi ya, Bu. Nah, ini mungkin dalam skala yang lebih sempit sebagai individu, apa sih hal yang kecil yang Ibu lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Bu? Mungkin Yuan, Kinan, dan juga Sobat Opsi ini bisa mencontoh. Kalau saya pribadi di rumah itu, saya selalu bawa kantong belanja. Jadi kalau saya belanja ke pasar ataupun ke mall gitu, nanti saya nggak perlu minta plastik lagi sebisa mungkin. Jadi pakai tas tadi yang dibawa terus. Jadi ini kan langkah-langkah kecil. Terus yang kedua, misalnya kalau saya punya botol sampah apa yang bekas gitu, botol-botol kaca, botol plastik, itu selalu saya pakai buat pot di rumah sih, tanaman. Itu sih. Nah, sudah ada Sobat Opsi yang bergabung dalam diskusi malam ini melalui komen di Instagram @iframemediammtc. Nah, beberapa pertanyaan sudah dihimpun oleh tim Opsi. Ya, mungkin saja kita bisa langsung menjawab ya, Ibu Anti ya. Baik. Yang pertama, Ibu, ini ada pertanyaan dari
Username-nya Safa Mafaza, Bu. Apa hal yang bisa dilakukan untuk peduli lingkungan di masa pandemi? Karena mungkin kan masa pandemi ini semuanya baru ya, Bu. Dan timbul juga sampah-sampah baru, Bu, seperti masker, lalu penggunaan tisu juga meningkat, lalu mungkin alat-alat kesehatan ini juga jadi sampah, Bu. Gimana, Bu? Sebisa mungkin kita cari apa, kayak misalnya masker ya. Masker kan jadi makin sering dipakai gitu di masa pandemi. Kita usahain coba pakai masker yang jangan yang disposable, cari masker yang bahannya kain tapi dia yang lebih efektif gitu, yang ada SNI-nya. Nah, di sini kan bisa kita pakai berkali-kali, bisa dicuci dulu gitu. Dan juga misalnya kalau pandemi gini kan kita berusaha menghindari belanja di tengah keramaian gitu kan, kayak mau pasar atau mau ke swalayan. Nah, coba deh di sini kita kurangin deh penggunaan plastiknya, pakai tote bag tadi atau tas bahan. Atau bisa juga kalau kita shopping online di e-commerce itu sebisa mungkin jangan minta plastik. Jadi kayak kita request, Mbak, kalau bisa pakai kertas, dibungkus pakai kertas aja ya kalau memungkinkan gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya dari STSK underscore di Bu. Bagaimana cara menyadarkan orang terdekat untuk peduli lingkungan? Karena kan seperti yang kita ketahui ya, lingkungan ini apalagi di milenial nih, acuh tak acuh, Bu, terhadap kondisi dan kerusakan lingkungan sekitar kita gitu, Bu. Jadi mengenai kaum milenial yang kurang sadar akan pentingnya lingkungan, tentu mereka itu perlu edukasi yang menarik dan modern. Jadi perlu ada sajian tayangan mengenai kerusakan lingkungan akibat dari ulah manusia. Jadi disajikan dengan modern dan mereka kan tertarik untuk menyaksikan di awal. Nah, setelah mereka tertarik, mereka tahu, teredukasi, oh kalau misalnya saya buang sampah sembarangan atau saya boros tisu apa kebanyakan pakai plastik, nanti bumi jadi rusak, oh gini, oh gitu. Jadi mereka otomatis tahu, teredukasi tanpa perlu kita apa capek keluar-keluar dan merekanya malah ogah-ogahan gitu. Nah, tadi ini yang barusan Ibu jelaskan kan kita sebagai mungkin rencana program atau komunitas dan instansi ya, Bu. Kalau sebagai individu nih, Bu, apa yang harus kita lakukan untuk mengajak orang-orang, mungkin keluarga dan teman-teman kita aja gitu, Bu, yang paling dekat dengan kita? Kalau untuk keluarga dan teman, kalau misalnya sama teman sebaya nih, coba dibilang kayak, eh kok kamu buang sampah sembarangan? Eh jangan gitu dong, ntar kasihan mbak-mbaknya atau mas-masnya. Jadi kayak, eh ntar kalau banjir kamu mau, kalau aku nggak mau banjir deh gitu. Jadi kita ngomongnya itu kalau bisa lembut, jangan terkesan menggurui, dan kalau bisa itu kita gunakan sisi humanis. Jadi di sini kemanusiaannya kita perlihatkan gitu, gimana dampaknya, gimana pengaruhnya ke depan dalam jangka waktu panjang. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Eksa.Pratama. Faktor yang bisa menyebabkan masalah lingkungan secara global, Bu. Jadi mungkin kalau kita tadi sudah menyinggung tentang manusia dan kegiatannya merusak lingkungan, ini mungkin faktor-faktor yang lebih besar yang membuat bumi kita ini sedikit, apa ya, Bu, jadi rusak gitu, Bu. Mungkin bisa merujuk ke Save Earth gitu, Bu. Kalau ke Save Earth, jadi di sini kita coba melaksanakan reboisasi. Jadi kayak misalnya di masalah kerusakan bumi, pada umumnya kan kebanyakan itu penebangan liar dan juga buang sampah sembarangan, terus daur ulang yang tidak memadai gitu. Jadi mengingat Indonesia itu masih termasuk bagian tropis, jadi di sini kita perlu melakukan reboisasi, apalagi di global ini kebanyakan kan sudah jarang sekali ya penghijauan kembali ataupun kita temui semacam hutan begitu. Jadi sangat perlu sekali dilakukan reboisasi agar sirkulasi udara kita itu oksigennya bersih dan tidak tercemar gitu. Nah, semoga klik keingintahuan Sobat Opsi tentang kepedulian terhadap lingkungan. Tampaknya di kalangan anak muda ini kepedulian terhadap lingkungan ini malah menjadi sebuah tren ya, Bu. Jadi timbul tenggelam, timbul lagi tenggelam lagi. Menurut Ibu nih bagaimana nih, Bu? Kalau masalah peduli lingkungan itu sebenarnya bukan semacam tren ya, dan ini kan terus berlangsung seumur hidup. Jadi kesadaran mereka akan pentingnya lingkungan itu ya
memang harus didasari dari niat mereka sendiri, perorangan. Jadi bukan karena mereka ikut tren kayak, wah kalau aku buang sampah nggak sembarangan, keren nih. Wah kalau aku bikin sampahnya jadi didaur ulang jadi gini, wah aku keren nih, bisa ikut tren. Enggak, bukan gitu. Jadi kita harus menyadarkan mereka itu ya dengan misalnya memberi pengayoman ataupun memberi penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya peduli lingkungan. Dan kita harus pintar-pintar menyajikan ini sesuai dengan segmentasi. Kalau anak muda ya kita bikin segmentasinya anak muda. Kalau orang tua ya kita carilah tayangan yang kira-kira gimana sih sama seleranya orang tua gitu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Adianti Nurjana MSI, Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah Sobat Opsi, kami masih memiliki satu lagi narasumber yang pastinya gak kalah seru dan gak kalah inspiratif dan masih dengan topik yang sama, yaitu peduli lingkungan, peduli masa depan. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan bersama musikalisasi puisi oleh Zara Amalia Sabari. Perlahan namun pasti, kini semua berganti. Hutan alam rontok diterpa kebakaran, sungai keruh kotor diisi oleh limbah kehidupan. Ada saat di mana alam murka mengamuk menghancurkan seisi Nusantara, menghukum si makhluk paling sempurna atas kesombongan dan keserakan hidup. Habitat mereka tercemari, pohon-pohon ditebangi, bahkan sampai dibakar demi sesuap nasi. Mereka hanya ingin tempat berteduh, tempat tinggal untuk hijaunya alam. Tidak ada ganti rugi ataupun penyesalan. Saling menyalahkan ketika banjir terjadi, tuding sana, tuding sini, lupa apa yang telah diperbuat. Malu untuk mengakui pengerusakan, tidak mau mengedepankan keseimbangan, hanya kerakusan atas nama perubahan. Tuhan, jagalah lingkungan yang indah ini. Sudahilah bencana sampai di sini. Berilah kami kesadaran dan kekuatan untuk melestarikan di sini. Tolong jaga dan selamatkan hutan kita. Hai, saya Sandi. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikut adalah bela negara ala kita. 1. Bagaimana dengan brand lokal? Sebagai anak muda, kita tidak salahkan untuk tampil stylish. Sampai banyak yang rela beli mahal-mahal barang impor. Bahkan yang tidak kesampaian jadi beli barang KW. KW. Daripada beli barang KW, lebih baik kita menggunakan brand lokal. Seperti Pak Presiden kita, Bapak Jokowi. Toh tetap kalian juga pakai brand lokal. 2. Dengarkan lagu-lagu yang berasal dari band-band Indonesia. Seringkali musik-musik barat Korea merajai tangga lagu Indonesia. Cobalah mendengarkan lagu dari band-band Indonesia atau karya-karya orang Indonesia. 3. Nonton film karya anak bangsa. Siang-siang gini, kebut banget ke bioskop. Sampai bioskop, bingung mau nonton apa. Tonton film dari Indonesia aja. Selain menghargai karya anak bangsa, sekarang filmnya bagus-bagus kok. Tapi nonton sama siapa ya? Sendiri aja deh. 4. Dukung timnas langsung ke stadion. Bagus oleh seluruh dunia. So
Sobat Opsi masih bersama kami di Opsi, obrolan seputar isu sosial. Nah, pasti Sobat Opsi dan juga Kinan udah jelas banget kan mengenai peduli lingkungan? Ya Yuan, tapi aku masih penasaran deh apa aja sih kegiatan masyarakat di Kampung Ramah Lingkungan? Nah, biar Sobat Opsi dan Kinan gak penasaran, kita udah kedatangan satu lagi nih narasumber, yaitu Ketua Bank Sampah Mojo Manis dari Dusun Mojolegi Karang Tengah Bantul, Ibu Lisa Susanti. Nah, kamu bisa langsung tanya-tanya aja nih, Nan, ke Bu Lisa. Baik, Iwan. Kalau gitu, aku langsung berbincang aja ya dengan Bu Lisa. Halo, selamat malam, Ibu Lisa. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya, Bu, ya. Bu, jadi Kina dan Sobat Opsi ini masih penasaran loh, Bu. Apa aja sih kegiatan masyarakat di Kampung Ramah Lingkungan Dusun Mojolegi ini, Bu? Ya, jadi kegiatan yang kami sering lakukan yaitu tentunya memberikan pelatihan manajemen pengelolaan bank sampah ya. Jadi kami para ibu-ibu juga mengolah sampah dari sampah yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari jadi bisa digunakan. Kemudian memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa didaur ulang. Jadi kami lakukan itu selama satu minggu pada setiap hari Minggu. Baik Bu, berarti kegiatan itu ada di dalam komunitas Bank Sampah Mojo Manis ya Bu ya? Iya betul. Baik Bu, Ibu bisa ceritakan sedikit nggak Bu, Bank Sampah Mojo Manis itu bank seperti apa sih Bu? Ya, bank sampah sama pada umumnya ya. Jadi kami mengumpulkan sampah untuk mendapatkan uang, istilahnya seperti itu. Jadi kami mengumpulkan sampah, kemudian ditukarkan dengan sejumlah uang. Nanti kemudian uangnya bisa kami tabung dan kita ambil pada sewaktu-waktu kita butuh. Jadi kita dituntut juga untuk mandiri dengan menghasilkan uang dari sampah. Wah, berarti kita mengumpulkan sampah dan bisa mendapatkan uang ya, Bu, ya. Nah, kalau proses pengumpulan sampahnya ini, apakah masyarakatnya sendiri yang menyetorkan ke bank sampah atau ada petugas dari bank sampahnya yang mengambil sampah-sampah ke rumah warga, Bu? Ya, untuk pengumpulan sampah itu melalui sistem pengelolaan sampah secara kolektif dengan prinsip daur ulang. Jadi, metode ini bisa meningkatkan nilai ekonomis dari sampah tersebut. Kemudian masyarakat pun yang bertindak sebagai nasabah bank tersebut gitu, bank sampah tersebut, dan juga akan mendapatkan keuntungan. Kan nanti keuntungannya kami sendiri gitu ya, istilahnya yang mendapatkan. Baik Bu, tadi kan Ibu berbicara mengenai memanfaatkan kembali sampah yang bisa didaur ulangkan Bu ya. Bagaimana sih Bu cara mengolah sampah itu Bu? Apakah dibuat kerajinan atau seperti apa Bu? Ya kami membuat kerajinan dari sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Seperti contoh membuat vas bunga atau membuat pajangan gitu kan dari sampah-sampah plastik. Kemudian kita membuat tas, membuat kotak pensil dari bungkus kopi ataupun bungkus plastik yang masih bisa digunakan. Terus keranjang buah-buahan. Seperti itulah kita membuat kerajinan dari inovasi ibu-ibu gitu seperti itu. Terus sekali ya Bu ya. Lalu untuk proses pengrajinannya itu apakah masyarakat belajar secara otodidak atau ada pihak lain sih Bu yang membimbingnya? Awalnya kami otodidak ya sendiri, hanya sebagian ibu-ibu dari desa kami yang membuatnya. Tapi seiring lingkungan hidup pun berkembang ini. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan dorongan serta dukungan gitu dalam berkembang bank sampah ini. Jadi kami pun alhamdulillah gitu bisa dibantu. Baik Bu, lalu untuk anggotanya sendiri, apakah nanti apakah hanya warga sekitar itu atau dari warga masyarakat lain Bu, masyarakat desa lain, dusun lain? Untuk saat ini hanya masyarakat kampung ini aja gitu ya, ibu-ibunya, lebih khususnya ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu rumah tangga. Tapi ada beberapa relawan yang membantu kami juga dalam prosesnya. Jadi
tidak menutup kemungkinan juga orang luar bisa berpartisipasi dalam bank sampah kampungan. Ya, baik Ibu. Baik Bu Lisa, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami malam hari ini. Nah, gimana? Aku udah paham nih. Jadi, dari perbincangan aku dan Ibu Lisa tadi, kalau kita punya sampah itu jangan berubung-ubung loh, Yuan. Bisa tuh kita jadikan kajian-kajian lainnya. Nah, benar banget sih, Nan. Tapi nggak kerasa ya, Nan. Kita udah 30 menit nih menemani Sobat Opsi malam ini. Nah, Sobat Opsi, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Opsi akan opsi kembali menemani Sobat Opsi setiap hari Selasa pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Bersama saya Yandrika Aurelia. Dan saya Sabtu lagi nanti hanya di iFrame Media. Selamat tinggal untuk hijaunya alam. Selamat tinggal untuk birunya sungai. Semua terganti oleh beton-beton kehidupan. Tak ada ganti rugi ataupun penyesalan. Kita rubah itu semua atas nama perubahan. Demi pembangunan. Katanya sih begitu. Lupa akan pentingnya keseimbangan. Yang penting dompet tebal. Walau otak jadi ikutan beban. Saling menyalahkan ketika banjir terjadi. Tuding sana, tuding sini, lupa apa yang pernah dibuat. Malu untuk mengakui pengerusakan, tidak mau mengedepankan keseimbangan, hanya keraguan.